benda yang ayah sejati kena buat time raya. Kan? Okay, tahun ni kalau boleh jangan kita jadikan raya ni macam yang tahun yang sebelum. Kan, maksudnya tanya pasal baju raya, duit raya, nak raya ke mana. Ya, ubah. Tahun ni kalau boleh ubah. Apa benda yang ayah sejati kena buat adalah bila dia beraya dengan saudara mara, dengan anak buah dia, dengan apa ipaduai sebagainya, pastikan bila sebagai ayah, ya, dia latih anak dia yang lelaki terutamanya boleh jadi imam. Ya, berani jadi imam dengan saudara mara. Kan, baik. Mungkin ayah sembahyang subuh sebagai imam, kemudian zuhurnya anak lelakinya. Kan, kemudian yang apa bila asar menantu pula mungkin. Kan, maghrib sepupu dia, anak buah dia isyak. Ya, jadi gili-gilikan. Jangan dia seorang jadi imam. Siapa yang hanya seorang jadi imam sepanjang ziarah saudara mara ni rugilah. Time ni lah kita nak pastikan yang kita ada kebolehan menjadi imam secara versatile. Ya, di mana-mana kita boleh jadi imam. Itu ayah yang sejati kena buat. Baik. Kemudian yang apa yang seterusnya, apa yang perlu seorang ayah yang sejati buat adalah dia kena pastikan bacaan anak dia, menantu dia, anak buah dia, ipaduai dan sebagainya, di segi Al-Fatihahnya betul. Kan? Jadikan raya ni kita meraihkan dengan Al-Quran. Bukan sekadar dengan suka-suka tengok movie sebagainya. Rugi. Rugi sangat-sangat. Siapa yang jumpa saudara mara tengok movie, sembang apa pasal dunia sebagainya. Kan? Selitkan dengan agama. Kan, ceklah bacaan Al-Fatihah dia. Kalau kita dah masuk kelas mengaji Al-Imam, Al-Fatihah kita telah dibetulkan, ceklah balik, betulkan balik. Kan, kok mungkin ada anak buah kita, mungkin ada sepupu sepapa kita yang apa yang dia punya Al-Fatihah tak apa cantik, kita betulkan. Kan, baik. Dan yang seterusnya, apa tu bila apa bila kita dah boleh Al-Fatihah, dah okey, dah boleh jadi imam, ceklah surah-surah lazim. Kan, dalam kelas mengaji Al-Imam kan kita cek surah apa? Surah Al-A'la, Isbihisma Rabbikal A'la kan kita cek. Jadinya sebagai peserta Al-Imam kan, ataupun kita sebagai orang awam, kita cubalah minta tengok bacaan apa kita punya anak buah, kita punya adik-beradik, ya, Sabihis, dia punya bacaan Sabihis tu okey tak okey. Surah At-Tin kan kita dah check dalam kelas kan, apa yang kita belajar tu kita sampaikan kepada sebab apa kita punya sepupu sepapat, kita punya anak buah, ya, adik-beradik kita kan, barulah raya tu menjadi raya yang Allah redai. Jangan sekadar raya langsir, raya dengan apa duit raya, raya dengan lemang. Ubah benda tu. Kan Allah dah bagi peluang selama 2 tahun kita di rumah untuk perbaiki bacaan Al-Quran kita. Tahun ni pastikan kita cek bacaan Al-Fatihah dan surah-surah lazim, dan si anak lelaki terutamanya boleh menjadi imam. Selamat Hari Raya.